sebuah lokasi yang selama ini dijadikan arena judi sabung ayam di wilayah Kelurahan Lasiana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, digerebek tim booster gabungan Polsek Kelapa V dan Polres Kupang Kota. Informasi kedatangan aparat diduga sudah dibocorkan, sehingga para pelaku kaget dan kocar-kacir melarikan diri. Aksi kejar-kejaran dengan petugas tak terhindarkan, sehingga polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Meski sebagian besar pelaku melarikan diri, namun polisi berhasil meringkus 3 orang pelaku sabung ayam. Seekor ayam beserta 6 unit motor yang ditinggalkan para pelaku diamankan polisi sebagai barang bukti.